Halo Sob, ketemu lagi sama gue Helmi, masih di Telsel TV, dan di sebelah gue ini udah ada salah satu handphone yang kemarin sempet ramai dibicarakan karena iklannya yang dibilang pakai background lagu seseorang tanpa izin. Tapi kali ini gue udah diizinkan untuk langsung mereview Vivo V20. Berikut ulasan lengkapnya. Nah, ini dia Vivo V20. Dia sebenarnya launching dalam dua varian, Vivo V20 sama Vivo V20 SE Special Edition. Tapi ini Vivo V20 ini yang varian tertingginya untuk saat ini di Indonesia ya. Sama kayak V series generasi sebelumnya, keunggulan utama di smartphone ini masih dari kamera depannya. Emang sih kalau di mindset gue gitu ya, kalau Vivo itu ya kamera, jadi itu maksud gue ya Vivo itu ngandelinnya fitur kamera gitu. Itu sih masih di mindset gue, yang nggak tahu di lo gimana. Dan terakhir kali gue nge-review smartphone Vivo yaitu Vivo S1 Pro, itu gue agak kecewa sih sama kameranya, karena ya mengecewakan lah. Dan lengkapnya bisa lo baca di artikel review Vivo S1 Pro yang ada di telset.id pastinya. Tapi kali ini kita bakal berfokus sama Vivo V20. Tapi sebelum lebih jauh masuk ke bagian kamera, sekarang gue mau ngomongin soal desainnya dulu. Ini gue suka banget, apalagi yang warna midnight jazz ini. Karena sebenarnya ini warnanya hitam, jadi ya seperti namanya sih, nuansanya tuh emang midnight banget, tengah malam gitu. Jadi hitamnya tuh agak keabu-abuan. Beda lah pada smartphone umumnya gitu warna hitamnya. Dan ini kalau kata Vivo, dia bilangnya sebutannya edgy matte glass. Jadi finishnya itu glass tapi warnanya matte. Nah, hasilnya kayak gini nih. Tapi lagi-lagi ya kekurangannya, ini sidik jari kita gampang tertinggal di belakang sini. Jadi kesannya itu dekil. Perlu sering-sering ngelap. Atau lu bisa juga nggunain case tambahan yang ada di paket penjualan. Selain suka warnanya, gue di sini juga suka sama bobot dari Vivo V20 ini, karena ini enteng banget. Sama beban hidup ya, masih enteng, ini jauh banget sih. Ini cuman punya bobot 171 gram. Jadi bobotnya tuh enteng, tapi build quality-nya juga bagus. Dan itu gue suka banget sih. Apalagi buat yang suka ngantong-ngantongin handphone, itu juga enak. Karena ini bagian kameranya tuh dia nggak terlalu menonjol. Kan biasanya kan kalau kamera-kameranya banyak, misalnya 4, 5, 9 gitu kan, kameranya nonjol tuh. Tapi kalau sampai 9 apalagi kan. Ini kameranya cuman ada 3, dan dia si Vivo tuh bisa bikin frame-nya nggak begitu menonjol, jadi dimasukin ke kantong juga dia berasanya tetap slim aja gitu. Dipegang juga nggak berat, karena tadi gue bilang bobotnya cuma 171 gram dan ketebalannya ini cuma 7,8 mm lah, ya tipis banget. Di sini dia pakai layar dengan notch berbentuk dot drop, dan menariknya ini udah menggunakan panel AMOLED, jadi warna yang dihasilkan juga makin enak gitu di mata, jadi kayak warna gitu terlihatnya yang diproyeksikan di layar ini. Ukuran 6,44 inci, resolusinya udah Full HD Plus, tapi sayangnya refresh rate-nya nih masih 60Hz. Sedangkan handphone lain dengan harga yang kurang lebih sama, dia udah nawarin refresh rate yang 90Hz atau bahkan sampai 120Hz. Layar ini juga udah pakai Corning Gorilla Glass, jadi nggak kayak hati nih yang kegores dikit langsung ini dia kegores sedikit, aman pokoknya. Di sini Vivo ngasih chipset Snapdragon 720G ke Vivo V20. Chipsetnya ini dibantu juga dengan RAM 8GB dan memori internal 128GB. Dari data yang gue dapat dari Qualcomm, katanya di chipset ini udah pakai teknologi namanya Artificial Intelligence Engine. Jadi dia bisa meningkatkan performa sesuai yang dibutuhkan atau juga menurunkan performanya untuk menghemat baterai. Jadi gampangnya nih ya, jadi lu main game, itu performanya bisa otomatis naik. Tapi begitu nggak digunakan buat main game, dia otomatis bakal turun dan bikin baterainya jadi lebih hemat. Jadi lu nggak usah sering-sering ngecas, colok. Nah kan capek kan, maksudnya kalau ngecas terus kita nunggu lagi, ya itu nggak usah sering-sering nyolok jadinya. Dan gue juga udah mencoba
uji benchmark dengan menggunakan aplikasi AnTuTu. Hasilnya itu dia punya skor sebesar 282.334, yang mana emang itu kayaknya skor di smartphone mid-range saat ini ya. Rata-rata segitu, dengan chipset 720G dan pokoknya seri 7 lah, kira-kira sih segitu ya. Jadi gue coba smartphone ini untuk main game, untuk ngebejek dia, untuk tahu gimana performa maksimalnya. Jadi gue pakai dia untuk main game terbaru saat ini, yaitu POW. Maksud gue Genshin Impact. Nah, itu kan game cukup berat ya, jadi butuh resource yang cukup tinggi dari smartphone lo. Saran gue sih kalau lo pengen main Genshin Impact di sini, lo tahan aja di setting grafik yang default. Jadi kan lo main juga lebih nyaman, lebih lama. Walaupun grafiknya nggak tinggi-tinggi banget, tapi tetap nyaman lah di mata. Dan gue juga penasaran nih, seberapa lama sih dia bisa bertahan digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Dan gue coba pakai aplikasi PC Mark, hasilnya dia bisa bertahan sampai 15 jam. Jadi dia bisa bertahan sekitar 15 jam ya, kurang lebih bisalah digunakan selama seharian penuh. Misalnya kayak lu buat chatting, browsing, sosial media, atau sesekali main game, ini bisa. Tapi lu juga gak perlu khawatir kalau baterainya bakal cepet habis atau lu bakal cepet ngecas berkali-kali, karena dia juga ngecasnya cepet sih. Dari yang gue coba itu, dari 15% begitu notifikasi low battery muncul, itu langsung gue cas, langsung pokoknya pas low battery langsung. Nah, sedangkan dari baterainya itu dia punya kapasitas 4000 mAh dan didukung juga dengan pengisian daya cepat dengan output 33W. Jadi mulai dari persentase baterai 15% sampai ke 100% itu cuma butuh waktu 1 jam aja. Cepat kan? Kalau biasanya kan 2 jam atau sampai ada yang bahkan 3 jam. Nah, ini dengan pengisian daya 33W tadi bisa bikin ngecas jauh lebih ngebut. Sekarang kita masuk ke keunggulan utama dari Vivo V20, yang mana itu adalah kamera depan dan juga kamera belakangnya. Ya, seperti yang gue bilang tadi, terakhir kali gue cukup kecewa sama kamera Vivo S1 Pro, jadi gue agak antipati sama si Vivo V20. Untungnya Vivo udah melakukan banyak pembenahan, apalagi ini Vivo V series yang mana lebih tinggi dari S1 Pro tadi. Dan di sini gue cukup puas, atau bisa dibilang sangat puas dengan hasil kamera dari Vivo S1 Pro. Di sini nggak tanggung-tanggung nih, Vivo kasih kamera 44MP. Ini pori-pori tuh kelihatan tuh, pori-pori kalau lu selfie kelihatan. Gue selfie nih, kumis-kumis gue kelihatan tuh, detail-detail kumis gue kelihatan. Nah, tapi kalau misalnya lu mau yang terlihat lebih cakep, ada beautify-nya. Beautify-nya juga halus lah bisa dibilang. Jadi nggak kelihatan kayak lo di-beautyin banget gitu, nggak kelihatannya maksa. Tapi kalau lo mau kelihatannya maksa di-beautyin, ada juga bisa lo fullin aja beautification-nya. Nggak cuma resolusi kameranya aja yang gede, dia punya fitur yang bisa ngebantu lo untuk selfie di tempat gelap. Bukan selfie di tempat gelap. Jadi kayak misalnya lo ada lagi di tempat yang kira-kira bagus gitu background-nya, terus lo pengen selfie dan cahayanya agak redup, nih lo bisa ada fitur, namanya fitur, dia nyebutnya sih fitur pengisi cahaya. Jadi pas di kamera ini, dia bakal munculin lingkaran di bagian sekitar muka, dan dia ngasih cahaya tambahan ke bagian muka kita. Jadi kalau kita ke selfie, kita dapat cahaya tambahan yang tadinya tempatnya redup, ini jadi terlihat agak lebih terang lah. Terus menariknya lagi, ada fitur namanya dual view video. Nah, fitur ini tuh mengaktifkan kamera depan dan kamera belakang secara bersamaan. Jadi lu bisa ngerekam video dari dua sudut yang berbeda secara langsung bersamaan gitu. Ini fitur unik sih, kayak lu bisa nge-vlog sambil memperlihatkan bagian yang sudut pandang lain. Jadi ada dua sudut pandang yang bisa dinikmati hasilnya. Ini menarik sih kalau untuk lu berkreasi lebih lanjut dengan fitur ini nih, cukup oke untuk dicoba menurut gue ya. Nah, ngomong-ngomong kamera belakangnya nih, belum kesentuh-sentuh nih kamera belakangnya nih, karena emang fitur di kamera depannya nih melimpah banget sih kalau menurut gue. Bisa dikulik-kulik lah intinya. Nah, di kamera belakang ini Vivo kasih 3 kamera aja. Kamera 64MP, terus ada kamera multimode 8MP, serta kamera mono 2MP. Dan yang gue temukan di sini lagi-lagi hasilnya memuaskan, jauh dari yang gue temui di Vivo S1 Pro. Dan ini bikin sudut pandang gue berubah sih setelah
gue mencoba kamera Vivo V20 ini. Ya waktu gue pakai S1 Pro gue nggak begitu puas lah, sama mulai dari pengambilan gambar sampai hasilnya tuh gue kurang puas. Tapi di sini gue benar-benar merasakan ya namanya hasilnya tuh oke, tuh udah gue puas banget di sini. Detail gambarnya dapet, terus warna dari objek juga bisa diabadikan yang mantep banget. Apalagi pas lo aktifin 64 megapiksel, itu hasilnya mantap. Pas ngaktifin mode 64 megapiksel tadi tuh detail-detailnya juga lebih keluar. Kalau misalnya lo zoom itu tetap dapet detailnya, nggak pecah lah, nggak begitu pecah. Emang kalau 64 megapiksel emang gitu kan ya, dan dia bisa dengan bagus gitu mengabadikannya. Nah, terus juga tadi ada kamera multi mode. Nah, multi mode ini dia ada berbagai mode yang bisa diakomodir sama kamera itu. Kayak mulai super wide angle, bikin bokeh, dan juga bikin makro tuh bisa pakai lensa itu. Dan setelah gue coba, hasil bokehnya juga rapi banget. Detail-detailnya masih bisa dibedakan antara depan dan bagian belakang. Tapi yang gue agak kurang suka adalah saat kita bikin bokeh di tempat yang cahayanya agak redup atau agak gelap, itu dia nggak bisa memberikan penerangan dengan baik. Jadi bagian belakangnya sama bagian depannya tuh sama-sama agak gelap gitu loh. Warnanya juga kurang bright, agak kurang maksimal. Cuma di tempat yang cahayanya cukup, ya overall sih oke. Terus selain fitur tadi, ada juga fitur night mode nih. Nah, ini kan udah standar-standar kamera smartphone saat ini kan. Jadi fitur night mode tadi dilengkapi sama filter-filter tambahan yang bisa bikin foto malam hari lu jadi makin ciamik lagi. Ya, secara keseluruhan sih gue puas banget sama kamera dari Vivo V20 ini. Ya, karena sebelumnya juga gue mendapat pengalaman yang mengecewakan dengan Vivo S1 Pro. Tapi di Vivo V20 ini seakan terbayar lunas. Handphonenya, enggak, maksudnya pengalamannya terbayar lunas gitu loh. Selain itu performanya juga gue nggak menemukan kendala sama sekali, apalagi buat main Genshin Impact juga tadi lancar banget. Cuman saran gue jangan dipantang di grafik tertinggi, main santai aja di setting default, tapi lo bisa main lebih lama dan lebih nyaman juga. Buat lo yang belum tahu, smartphone ini dijual dengan harga Rp4.999.000 atau sekitar 5 jutaan, kembali sedikit. Tapi kayaknya ini bisa jadi ganjalan buat Vivo karena tetangga sebelah juga udah ngeluncurin smartphone dengan spesifikasi yang gak jauh beda dan dengan harga yang relatif lebih terjangkau. Ya, tapi kembali lagi kepada lo semua, kalau lo emang lo minat dan tertarik sama desain, performa, ataupun fitur kamera dari Vivo V20 ini, ya ini menurut gue layak beli sih. Tinggal gimana lo aja menyesuaikan sama budget yang lo punya. Oke, sekian dulu pengalaman gue selama menggunakan Vivo V20. Semoga bisa memberikan gambaran sedikit banyak mengenai kemampuan dan juga kualitas dari Vivo V20. Kalau lo ada pertanyaan, bisa sampaikan langsung di kolom komentar. Abis lo tanya di kolom komentar, klik tombol subscribe biar sekalian. Dan sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Gue Helmy, Caps Duls.